Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Supriyadi, Dekan Fakultas Teknik Universitas PGRI Semarang. Fakultas Teknik Universitas PGRI Semarang didirikan dalam rangka untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kurangnya sarjana teknik di Indonesia, di mana di Indonesia saat ini sedang giat-giatnya membangun infrastruktur. Dengan visi menjadi fakultas teknik yang unggul dan berjati diri, Fakultas Teknik Universitas PGRI Semarang mempunyai 6 program studi: Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Informatika, Teknologi Pangan, dan Arsitektur, akan menyiapkan lulusannya dengan proses pembelajaran dengan fasilitas pembelajaran dan laboratorium yang unggul, sehingga bisa bersaing kompetitif baik di lingkungan lokal maupun regional. Fakultas Teknik unggul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milarso Herwanto, dalam hal ini sebagai Ketua Program Studi Teknik Sipil Universitas PGRI Semarang. Perlu saya informasikan bahwasanya dalam melakukan kegiatan program studi sipil mempunyai laboratorium meliputi laboratorium mekanika tanah, laboratorium uji bahan konstruksi, laboratorium perkerasan jalan, laboratorium rancangan beton, dan laboratorium ilmu ukur tanah. Semuanya ini dilaksanakan secara konsisten oleh para mahasiswa dan asistennya, sehingga diharapkan mahasiswa nantinya mempunyai kemampuan untuk menguasai ilmu-ilmu teknik sipil guna menunjang sebagai tenaga yang handal di pekerjaannya. Teknik sipil is the best for the future. Program Studi Teknik Mesin Universitas PGRI Semarang mempunyai beberapa fasilitas laboratorium. Yang pertama adalah laboratorium proses produksi, yang kedua adalah laboratorium mesin CNC, yang ketiga adalah laboratorium pengujian bahan, yang keempat adalah laboratorium metrologi industri. Program Studi Teknik Mesin Universitas PGRI Semarang, Excellence and Innovative to Move the World. Selamat datang di Program Studi Teknik Elektro Universitas PGRI Semarang. Program Studi Teknik Elektro memiliki fasilitas laboratorium, satu laboratorium teknologi informasi, dua laboratorium ketenagaan listrik, tiga laboratorium instrumentasi dan sistem kendali. Untuk mendukung itu, kami ramu satu kurikulum, yaitu 5% teknologi informasi, 35% ketenagaan listrik,
dan 60% instrumentasi dan kendali. Adapun prestasi yang telah dicapai oleh mahasiswa teknik elektro yaitu mengikuti kontes robot cerdas Indonesia. Teknik Elektro Universitas PGRI Semarang, the best reference. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrian Murti Dewanto SMKOM, Kaprodi Informatika Fakultas Teknik Universitas PGRI Semarang. Prodi Informatika Fakultas Teknik Universitas PGRI Semarang menyiapkan sarjana-sarjana komputer yang unggul dan berjati diri. Unggul dan dalam bidang pengajaran, penelitian, pengabdian, dan peneladanan dengan didukung berbagai fasilitas seperti lab pemrograman, lab jaringan dan hardware, lab game dan animasi. Kemudian kita juga membangun jejaring kerjasama dengan mitra berbagai instansi pemerintahan dan swasta. Berjati diri, menanamkan nilai moral dan etika untuk menjadikan lulusan yang berkarakter di bidang informatika. Terima kasih. Prodi Informatika Fakultas Teknik Universitas PGRI Semarang. Program Studi Teknologi Pangan Universitas PGRI Semarang memiliki visi sebagai program studi yang unggul dan berjati diri. Kami akan mencetak lulusan dengan profil sebagai teknolog pangan dan food technopreneur yang handal dan unggul dalam inovasi pangan. Kami memiliki 4 laboratorium untuk mendukung kemampuan mahasiswa dalam menganalisis mutu serta menciptakan inovasi produk pangan. Selain itu, dalam proses pembelajaran mahasiswa, diajar oleh dosen yang berkompetensi dan berpengalaman di bidangnya. Teknologi pangan negeri, Innovation for Di Prodi Arsitektur UGRIS, kami akan mencetak sarjana-sarjana arsitektur yang siap berkembang untuk menjadi arsitektur-arsitektur profesional. Mahasiswa akan diajarkan dan dilatih untuk merencanakan bangunan mulai dari bangunan tunggal, bangunan sederhana, bangunan multimasa, bangunan bertingkat tinggi, sampai bangunan multifungsi atau mixed use. Perencanaan itu berawal dari kapri yang kecil, besar, semakin besar, sampai dalam skala kawasan atau blok. Sesuai dengan visi dan misi kami, Prodi Arsitektur UGRIS akan mencetak sarjana arsitektur yang unggul dan berjati diri. Di Prodi Arsitektur, kami memiliki berbagai sarana dan prasarana pendukung perkuliahan, mulai dari kelas yang ber-AC, letaknya strategis, didukung dengan sarana WiFi bagi seluruh mahasiswa dan dosen. Kami memiliki fasilitas studio untuk perancangan, mulai dari semester 1 sampai semester akhir. Kami juga memiliki lab perancangan CAD, yang dilengkapi dengan komputer yang didukung dengan berbagai software aplikasi termodern saat ini. Bergabunglah bersama kami, akan mencetak sarjana-sarjana arsitektur yang andal bagi negeri. Green Design for Better Living. Terima kasih.